Lah. Ngadu mekanik lu ya. Nggak bisa ngebling lah lu. Nggak bisa ngedes. Dua ketarik ya. Busuk-busuk. Oh, ya gitu coy caranya coy. Oke coy, kita main Min Sitar Experience lagi nih. Gue akan share tutorial gimana cara main Min Sitar nih. Tapi jangan lupa pakai emblem ini coy. Nanti akan gue share di awal-awal gameplay ya. Oke dah, musuhnya nih ketemu Chow sih di XP kita. Kalau nggak Hilda ya, tapi kayaknya Chow ini. Hypernya ada Link dan musuh Julian ya. Oke lah, susunan emblem dan build nanti akan gue share di gameplay-gameplay awal coy. Kita gas aja dulu coy, langsung ke dalam gameplaynya. Oke coy, kita main Min Sitar aktifin skill 2 dulu ya. Beli sepatu nih. Bisa kalian jual lagi nanti detik 13 jual. Nah, langsung beli armor. Pasti cow nih ya, cow assassin lagi. Dia beli dagger cow, dia beli pisau ya. Pas banget nih dagger nih. Kita langsung beli armor aja. Ini caranya cow. Jangan takut di early game ya buat main Min Sitar. Jangan maksa buat narik, yang penting kita bisa poke-poke dia dulu, cok. Nih, datang. Tusuk dulu ya. 4, 5 stack, 6 stack. Tuh, darah dia setengah, cuy. Tapi hati-hati dia bisa imun, cok. Kalian kalau narik-narik dia nih. Lah. Ngajakin gelut lu. Kasih emot lagi dia, cok. Setengah darah kita masih segini dong. Walaupun dia beli dagger kita masih kuat coy. Ayo lagi. Kita cuma main pasif ya doang nih coy. Sini loh. Tarik. Stun. Udah stun ya. Lala nih aktif 321. Trot. No. Easy banget coy. Marah Min Sitar ya. Marah OP banget habis di revamp. Udah kita gak usah ini ya. Kita rating dikit sekalian clear. Pakai skill 2 kayak gini cuy. Untuk skill-skillnya kalian udah tahu lah ya, nggak usah gue kasih tahu tutorialnya juga. Yang penting rotasinya sama cara ngelawan hero nya ditarik. Skill 2 nya nusuk gini cok. Stun tuh, waduh dia imun cuy. Sini bantu turtle. Jangan lupa sebagai XP lane bantulah gue yang dapet dong. maaf. Ini ngajakin gelut kah? Dia ada imun sih, nggak usah dipaksa. Mana kita habis cuy. Jadi minusnya apa? Emblem ini mananya boros ya. Tapi kalau kalian war enak banget cuy. Apa darahnya nambah terus cuy kalau pakai emblem yang ini nih. Ya, santuy kita bawa lagi. Ayo, kita udah ada ulti nih. Oh tarik, tusuk. Aduh, gue pencet apa itu dong? Buset dah, mau ulti jadi keterangan apa itu tadi? sorry, nggak apa-apa, kita bawa ulti sekali ya. Masih pede ngelawan si cow ini, cuy. Dia imun sih. Sini dia. Tuh, imun lagi, cuy. Udah tahu dia mau ditarik-tarik imun. Tapi kita bisa poke-poke dia, cuy. Ini satu kali lagi ke-stun sih dia. Imun lagi ya, kampret dah. Ah, dapat minion lagi dia cuy. Gak apa-apa. Kita masih ngadu mekaniknya di sini, cok. Musuhnya juga masih main aman juga kan. Kali ini harus dapat ke sini dia. Kena kan. Oke, kabur dia. Sekali lagi kesetun dia ini, coy. Langsung saja ditendang lagi. Panik dia. Aduh, panik ya. Panik kamu ya ketemu Evos Galang, anjas. Tarik. Iya, ya panik dia. Flicker. Oh, ada Julianto. Wait. Flicker dulu. Wah, dia ada dekik ya. Enggak apa-apa. Enggak usah panik.
Gak usah panik ya, tukeran nyawa gak apa-apa coy. Itu orang dibantuin dia, makanya berani dia. Dari tadi main deket-deket tower doang. Santuy-santuy, kita main di bawah aja terus dulu ya. Atasnya nanti, sabar aja coy. Biarin tower kita kena nih sekarang. Lah. Ngadu mekanik lu ya. Ngadu mekanik lu ya. Gak bisa ngebling lah lu, gak bisa medes. Masih penuh darah, gua mati dia lah mencok. Nah, kita dorong dulu turretnya, kita dorong dulu turretnya. Itu santuy, dapat tower. Di sini kita rotasi, cok. Oke. Kita tower satu ya. Nice. Ikut bantu turtle, cok. Sebagai eksplen kalian harus ikut bantu turtle ya. Ayo. Setup, gua udah ikut nih. Ada parsa juga ya, umpet tuh di lagi boker di rumput. Sabar. Buset, langsung di ulti sama parsa aja. Tidak jelas ya. Ulti gini, baru ulti kayak gini, cok. Dia nggak ada biar dapet tuh turtle-nya. Santuy. Habis mana kita, cok? Kenotot. Dapat ini, ayo, parsa. Ulti. Wah iya udah gak ada ulti dia cok. Ayo kejar. Lah bingung sendiri dia. Bodoh am. Dikocek sama Hanabi anjir. Santai. Kita baru rotasi ini namanya. Nih dua ketarik ya. Busuk. Oh itu coy caranya coy. Anabinya free hit coy, nggak ada yang ke belakang langsung. Ringnya mana bawah? Stun. Nah, mati sini. Ah, kabur sih dia curang. Sprint dia. Kiri dulu kirinya coy. Itu coy caranya. Kalau enaknya pakai emblem tank gitu ya, kita dapat heal mulu dari pas lagi ke stun, pas ke 6-nya. Item selanjutnya kita buat Thunder Belt habis Athena ya, karena nih Juliannya udah sakit banget cok, udah ngekill mulu dia dari tadi. Tuh kita bantu clear dulu ya. Thunder Belt gunanya buat ini ya, true damage sama mana regen ini, karena mananya boros banget. Nggak mati lagi nanti ya. Oke. Kita dorong turret aja nih, karena biar musuhnya nggak terlalu semuanya ikut war, biar gitu coy. Missing. Lord gue jagain sini cok. Hilda satu di map. Dapet ini. Sabar. Cowoknya udah ke counter banget sih, gak bakal berani maju-maju lagi cuy. Ed rame Flicker. Gak bisa dah. Wede ulti si Lolitanya. Waduh, sekali tarik mati dong. Dan cuy dari belakang, dia gak berani dari depan. Dia takut sama gue dia. Tarik ya. Kabur nih cok. Terlalu pede gue. Waduh, bisa kayak gitu dia. Ente cowoknya. Ternyata cowoknya jago lagi war ya. Tapi kalau lagi buy one ini kena sumpah. Tuh kan killing supri coy. 6-2-2 ya. Nice banget. Lord mate. Santuy. Ini kena lagi. Tuh. Gitu cok. Tutor min sitar ya. Gak jauh dari kayak Franco dia. Stun. Gak berani maju dia. Maju gue tarik tuh. 3 orang ketarik langsung ya. Gila cok. N bisa kali ya. Oke, satu lagi. 4 orang nih ketarik nih. 4 orang ketarik ya guys ya. Panik dia. Gak bisa gerak deh. Slow dia tuh. N. Yeah. Easy banget coy. Emang Winchester ini terlalu OP habis di revamp. Ya intinya gitu cok.
Nah, untuk skill-skillnya, skill satunya narik, skill duanya nusuk-nusuk itu ya. Ultinya bisa yang ngebling-ngebling bisa jadi nggak bisa pakai skill aja. Pasti udah kalian udah tahu skillnya, tapi lebih ke penjelasan gua aja coy, gimana cara main di awalnya ya, karena ini masih di revamp, banyak yang belum ngebahas hero ini coy. Kebetulan gua bisa lah main hero ini, walaupun lumayan juga ya, gua lagi push MMR ini hero ini coy. Oke, kita dapat emas ya, si cowoknya sampai coklat ternyata. Gua dan Naya gameplay kali ini, semoga kalian terhibur. Thanks for watching and goodbye. Sampai ketemu di gameplay selanjutnya.